Jadi selama bulan puasa sahur nanti akan di rumah Andara. Gua akan di sini sahurnya selama lebih dari 15 tahun gua sahur di luar dan ini. Setelah 20 tahun, akhirnya Raffi Ahmad bisa sahur bersama keluarga di rumah. Dari usia 16 tahun Raffi Ahmad memang tidak pernah sahur di rumah. Tahun ini, suami Nagita Slavina merasa bahagia karena bisa sahur dengan istri dan juga anaknya Rafathar. Acara program sahur untuk Ramadan tahun ini bertajuk Saurans yang menayangkan acara sahur keluarga Nagita Slavina dan Raffi Ahmad sehari-hari. Namun kesempatan sahur di rumah kali ini tak lantas membuat putranya Rafathar terharu. Ucapan Rafathar yang spontan tapi mengena untuk Raffi Ahmad sampai membuat keluarganya tergelak. Itu artinya Raffi Ahmad tetap bisa berkumpul dengan keluarga termasuk dua putranya, Rafathar dan Rayanza di momen sahur. Siapa sangka, kebahagiaan Raffi Ahmad itu tak membuat Rafathar sebagai putra sulungnya terharu. Justru sebaliknya, Rafathar malah melontarkan jawaban yang tak terduga. Saat itu di acara Saurans, Rafathar dan keluarga sedang sahur di ruang keluarga bersama Raffi Ahmad, Nagita Slavina, Rita Amelia, Syahnaz Sadiqah dan Nisha Ahmad. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.